Sound so tan. Textbook. Nah, man. Rainy days. You must come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Mita Arista di segmen Bunda Arista berbagi resep. Kali ini Bunda Arista akan membuat udang sambal tomat pedas manis. Jadi di sini aku udah siapin minyak untuk menumis. Di sini udah panas sepertinya. Jadi untuk bahan untuk menumis di sini aku udah siapin bawang merah, bawang putih, lombok kecil dan lombok keriting. Kita tumis sampai harum. Oke, jadi kayaknya ini udah harum. Jadi langsung aja kita masukin tomat yang udah kita potong-potong. Kita campur semuanya jadi satu. Selanjutnya kita beri sedikit air. Terus kita aduk lagi. Dan setelah tomatnya udah hancur gitu, udah halus, kita masukin udangnya yang udah kita cuci bersih dan udah aku kasih sedikit jeruk nipis supaya nggak amis. Beri sedikit air lagi. Selanjutnya di sini aku mau masukin sedikit garam. Langsung aja kita aduk sampai rata. Kemudian aku mau masukin sambal ABC. Terus aku kasih lagi gula pasir 2 sendok. Tapi sendok kecil ya. Dan selanjutnya aku mau masukin penyedap. Di sini aku pakai Masako. Aku kasih secukupnya aja. Dan terakhir aku masukin daun bawang. Udang sambal tomat pedas manisnya sudah jadi dan siap untuk disajikan. Selamat mencoba!